kami akan mengikuti persidangan, kami akan menyampaikan bukti-bukti yang kami punya untuk membantah semua tuduhan dari jaksa nantinya di persidangan. Dalam itu aja sih kalau masalah strategi kan kita yang pengacaranya untuk menyiapkan, itu kan bukan urusannya dia. Kalau masalah pihak sana mengembang-gemborkan kerisah tentu hoax atau bohong, nanti kita buktikan di pengadilan, kan begitu. Makanya saya dari awal saya bilang di sini kan ada istilahnya itu prosedur yang semestinya dijalankan, tapi tidak dijalankan sehingga membuat ini cacat kalau menurut kami ya, gitu loh. Sekarang saksi aja, saksi utama aja yang membuat buku itu tidak dihadirkan, malah tidak diperiksa ya, tidak diperiksa loh, tidak diperiksa. Padahal dia yang pembuat. Kemarin kami kan kesana untuk melihat keadaan Chris, dan Chris Hatta juga baik-baik saja, artinya dia sudah bisa menyesuaikan di dalam. Baik-baik saja, dia sudah bisa menyesuaikan, udah bisa makan juga. Kalau masalah ditanya betah atau nggak betahnya, semua orang pasti nggak betah yang namanya di penjara ya, tapi kayak yang namanya prosedur hukum yang harus dijalani sama dia ya kan, harus betah lah. Orang belum pernah merasakan bagaimana situasi di dalam, pastinya secara psikologis menjadi beban pikiran. Tentunya ini akan berimbas pada situasi kondisi yang bersangkutan di dalam. Dengan beberapa hari menyesuaikan di dalam, alhamdulillah sudah mulai bisa menyesuaikan dan tidak lagi kelihatan murung dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.